Om Swastiastu. Ogoh-ogoh dari Sekel Truna Truni Satma Citte Banjar Klandis Desa Adat Pagan Sumarte Kau. Kali ini mengambil tema tentang Somya Rupa, menceritakan keinginan Dewa Siwa menemui istrinya atau saktinya Dewi Durga yang berstana di kuburan. Mengingat rupa beliau sebagai dewa dan didorong oleh keinginan beliau, akhirnya Dewa Siwa merubah wujud menjadi Kaleludra. Dari pertemuan Kaleludra dengan Dewi Durga menyebabkan munculnya Buta Kala, raksasa, pohon kepuh, pohon pule, pohon beringin, dan seisi kuburan yang ada di bumi. Bumi pun bergetar sampai ke Sapta Petala atau 7 lapisan bumi, sehingga alam dewa menjadi kacau. Karena kekacauan ini timbul keinginan Sang Yang Trisemaya, yaitu Brahma, Wisnu, Iswara, turun ke bumi. Sesampainya di bumi, diketahui Dewa Siwa telah merubah wujud menjadi Kaleludra. Mengingat Dewa Siwa adalah dewa dari para dewa, sangat sulit untuk menghentikannya. Pada akhirnya, Dewa Iswara mendapatkan firasat untuk menghentikan Kaleludra hanya dengan jalan persembahan hiburan yang disebut disomyakan. Kemudian berubah menjadi para dewa tersebut. Dewa Iswara berubah menjadi Barong Suwari, Dewa Brahma berubah menjadi Topeng Bang, Dewa Wisnu berubah menjadi Telek. Dari hiburan yang dipersembahkan para dewa tersebut, akhirnya Kaleludra dan Dewi Durga berubah wujud kembali menjadi Dewa Siwa dan Dewi Durga. Demikian ilustrasi cerita singkat dari tema tentang Somya Rupa dari STT Satma Citte Banjar Klandis, Desa Adat Pagan, Sumarte Kau. Om Santi, Santi, Santi. Om.